kita akan melakukan latihan sexy arm. Saya sudah siapkan 4 latihan untuk Anda untuk melatih lengan yang kencang. Yang pertama, kita akan melatih bahu. Siapkan 2 buah plates. Tangan di samping tulang iga, punggungnya panjang. Kita akan membuka tangan tinggi ke samping sejajar bahu dan kembali ke posisi semula. Buang nafas, ambil nafas. Buang nafas waktu terbuka, ambil nafas waktu turun. Tapak dari samping, punggungnya panjang. Dan rasakan otot berkontraksi sewaktu tangannya terbuka. Jika Anda ingin melakukan latihan lebih ekstra, boleh membuka jangkauan gerak lebih besar. Jadi membuka tangannya lebih lebar ke samping dan kembali ke tengah. Oke. Gerakan yang kedua kita akan ganti dengan bicep curl. Jadi telapak tangan mengangkat, sikunya di samping tulang iga, bawa dumbbell ke depan bahu, kembali lagi ke samping paha. Buang nafas, ambil nafas. Buang nafas, ambil nafas. Nah, rasakan otot berkontraksi sewaktu dumbbell naik ke arah bahu dan sewaktu turun rasakan seperti rasanya kita ngerem kali ya. Turun. And release. Berikutnya, latihan untuk tangan di lantai. Kita akan melakukan gerakan push up, tangan buka lebih lebar dari bahu. Punggung panjang, perutnya sedot ke dalam, kaki tempel di lantai, dada turun sejajar dengan siku. Naik perlahan-lahan. Ambil nafas waktu turun, buang nafas. Siku terbuka ke samping, and rise. Sedikit variasi, jika Anda ingin melatih otot bahu dan dada, bisa melakukan tangan 90 derajat seperti ini. Jika ingin melakukan variasi, tangan boleh masuk ke dalam untuk tricep. Jadi sikunya harus masuk ke dalam, dekat dengan ketiak, turun dan naik. Turun dan naik. Nafas seperti tadi, ambil nafas turun. Buang nafas seperti mendorong telapak tangannya ke arah lantai. Gerakan berikut, yang terakhir adalah tricep dip. Kaki selebar panggul, tangan di belakang badan, jari tangan menghadap ke depan. Dorong lantainya kuat dengan tangan Anda, angkat dada tinggi, bahunya turun jauh dari telinga. Tinggal menekuk siku ke belakang, and up. Elbows, and up. Rasakan kontraksi di bagian belakang lengan sewaktu Anda meluruskan tangan.